nyek. Oh bapak-bapak yang dapat lo paling kuat baca mari gue saling yo. Kalau mau cari nasehat, baca nabi sehat ngaruh jakan. Ayo kurwin pak. Dia ini gak apa. Honorable Mr. Abdulwani, the time is available for him. Para hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni maulidul hasanah. Kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Ghani diperkenankan untuk memberi maulidul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Dengan beliau Ibu Sa'ul Aisyah wa Abdullah Tekin al-Kiram Guru Kiai khususipun dan yaimpun Bahaya Mahfud, Bahaya Hasan Doyo Koro Sesukun bin Sesukun Bapak pejabat pemerintah, khususnya Bapak Kepala Desa Sagirjo, Pak Hadi Purnomo, Bapak Kepala Sekolah, MI Bintang Purkoirot, Jidatipun, Komite Langsde Jajaran, Simpatisan, Donatur, Langstoyo, Sobunan Halim, Lembaga Bintang Purkoirot. Jadi kulo sudah tidak bisa berkata apa-apa. Aku wis ra iso ngomong apa iki. Iki diterusno lho mboten tenan iki. Ora lho lek bapak-bapak iki wis ra golek rambat to ya. Wong iki jam 12 lebih seprapat lho iki. Lek kon sampe jam pira? Yes. Ini orang lo yula sampe pria ya selak gulek kenjer barang tuh ya di tonggo sore. Ini sing tas TV sudah. Ini ya dok, le aku tak ngomong itu ya guys ya. Sampe di somulio, gue ngomongnya api ya. Ini sing ragat bapak-bapak mbokmu direwangi sing dodol latin, dodol larit, dodol rungkusan napa malih ada sing ngingoni pedus ini supaya berdaya awak-awak mengapa itu dati menungso sing benar ben, sebetulnya aku tak ngomong saya ikut mawar Pak Uda nyun sewu ini jam puluh nek nek pingi binjing ini sesuatu yang jatanya ini jam puluh nek sampean ini kepengin dadi bocah sing genah, dadi bocah sing betul-betul dadi keistimewaan di dalam hatine orang tua. Jalan kalian bukan hanya sampai di sini, tapi terus nanti tahapan-tahapan selanjutnya sampean harus bisa menapak. Nek sampean saiki seko MI, seko Miftahul Khairah, mohon maaf nyuwun sewu Bapak Ibu. Kami tidak diskriminatif dengan lembaga umum mboten, tapi nek cara kula niki versi kula, mohon maaf Pak Kades, niki versi kula. Bukan versi Quran, bukan versi hadis, bukan versi sinten mboten, niki versi kula. Ya nek maune teko MI munggah mestine ya sanahiyah. Tapi kok umpama SMP ya mboten salah. Niku mboten salah. Nek saged niki cuma kesan nek saged ya dipondokno nek saged cuma terkadang ngapunten
Dijen itu ada mungkin kami katakan tanda kutip suatu nopo ya, ya peneman pribadi lah. Bocah niku nek MI utawa ning pondok jere tekane ujung-ujunge paling dadi mudin. Saiki aku ya ndonga. Nek bocah sing di sekolah umum tok tanpa pendidikan agama, ya pancen tekane ora dadi mudin tapi kira-kira dadi maling. Iki nek versi kula. Dadi ngene le, Nduk ya. Nek sampean kabeh iki pengin sunten bukan hanya jargon untuk berguna bagi nusa bangsa dan agama, itu bukan hanya jargon, tapi buktikan bahwa kalian punya potensi, buktikan kalian punya prestasi, buktikan kalian punya cita-cita masa depan yang lebih menggembirakan dari orang tua sekarang pada hari ini. Sanggup? Belajar yang rajin, jauhi segala sesuatu yang bisa merusak moral, akhlak dan juga kehidupan kalian. Hindari segala bentuk jenis narkoba, ini membahayakan. Ini yang selanjutnya, ngomongnya aku ngapunten kepada bapak, ibu, wali murid. Lo kesan gini datang jenengan. Isone anak jenengan betul-betul mungkin jadi sesuai kali harapan bapak, ibu guru di MI Miftahul Bairat. Niki peran terpenting ada di panjenengan. Sebabnya mau putih aturakan kali Haji Dimyati, putih aturakan kali Pak Uda, beberapa hal yang terkait dengan masa depan anak. Niki nek kula kesan ngeten. Anak niku aja mbok pateni dhewe saiki. Termasuk kula napa kok anak dipateni dhewe? Jangan cuma memanjakan anak apa yang dibutuhkan anak yang notabene belum pernah ataupun belum saatnya. Niki njenengan turuti. Dengan kata lain, krono kula njenengan mungkin di hadapan siswa yang lain atau di hadapan wali-wali yang lain, kaya-kaya awake dhewe iki supaya apa? Anake aja sampah kalah karo liyane. Sing kene anake njaluk napa dituruti, anake njaluk napa dituruti, anak njaluk napa dituruti, niku mboten kok menumbuh kembangan berdikarinya anak punya potensi di masa yang akan datang, tapi iku jenenge mateni karakter sejak dini. Mane anak niku sederhana ke mau aja dimanja. Sampeyan kabeh yo ngono le, Nduk. Bayek-bayek ora usah njaluk HP sing api-apian ora usah. Apa mesti wene kan cedek nyati nang sekolahan. Engko andure ke bawah pitu lali karo kula. Lho kira-kira Pak Uta kira-kira mbate Pak Uta. Kok pun ngate. Ora mobil antar jemput. Ya sok ben. Kae. Kae lho mbate lho kira-kira. Aku cuma makili tok badine Pak Uta ngono kira-kira. Jadi menawa ini manusia aku lho Mbak Jing, aku tuh lho manusia aku. Biasanya kalau ini dilihat siji kurang loro, dilihat loro kurang telu. Begitu juga anak kasih tim yatim mau nyerah lo HP-HP. Ya kira-kira gurunya yang batin. Terus mobilnya kapan? Jadi semoga-moga tahun-tahun yang akan datang kasih tim yatim dan tarikan sehat bahagia. Amin Allahumma. Amin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mohon gak usah panjang lebar kalau panjang dengan Eden. Sasamune kula panjenengan pun menyaksikan betapa bapak ibu guru pun gula rentah. Nek kula njenengan pun tuwek paling penak. Pokok golek sandang pangan nyambut gawe pulang pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang malam, prasetyan banting tulang. Gak melok ngrasakno. Coba njenengan dadi guru sedina mawon, kira-kira tensine munjut gitu ya. Nggih. Kula niku panjenengan wong kula niku boten bakat dadi guru. Soalnya nih macam hari Gus Salim lagi bakat dari guru masuk guru TPK bakat. Kulo ini betul bakat. Pernah satu ketika teng TPK Ali Daya, kulo ngadep dampar, cah loro, sing loro guyon, sing telu tukaran karo nangis. Ayo biar yang ngatasi lagi. Disentik wong tuane gak terima, disentak bocah rawani ngaji neseso, ora diseneni pengajian gak iso hikmah. Mumat lu ini yang boleh bakat tidak di guru ya Allah. Estu waktu sepurane guru ini ku rekosone pikirane yang mulai jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Niki dijurano kan gue siswa kan gue anak kutu lo panjenengan. Lo pandalen lo rekasane kau yang menunggui pikiran di tokno. Yo jenengan yang ngerti bayarane. Kira-kira pembuatan ini kalau aku kan bakal dari sendiri orang kok nyinggung-nyinggung ya orang tenang
Ya ora kok kula mboten ngrasani ora. Nek ndelok jere payahe guru sing kaya ngono kuwi lho. Ya Allah. Sing ditampa per bulan iki lho. Penak jenengan iki tak dadi bakul kulupan lucu, dadi blante wedhus ku paling penak. Genah. Bakine lho genah nek guru lho pomo anak gak prestasi. Jenengan sebagai wali murid mesti ini kira-kira ya arep difoto dadi aku kaya ngene iki sing gayaku. Iya, aku nang ini yo foto yo, ora iso greng lho. Dan sampai dapur nang Facebook lho kita mangap, kita gitu, arek lho, Bro. Selawat Nabi Muhammad sekali lagi. Ngono carane. Hadirin para hadirat yang kami muliakan, ngapunten sebelum kita lanjutkan mungkin beberapa menit ke depan, mohon dengan hormat lagi sangat untuk Bapak Ibu sekalian untuk berdiri sejenak. Kula wau dereng mireng bacaan napa kula sing dereng dugi lagu Indonesia Raya, aku nunggu dereng Pakades dereng sholawat Nabi, sambung lagu Indonesia Raya sholawat Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, hiduplah Indonesia Raya.
hadirin dimohon duduk kembali. Waktu tinggal 3 menit. Terasi jilo, terasi jimar ngomong don mereka mana mari kia, mana setengah jam, mulai setengah jam cici, rumput jam luru pindah, pindah nanti ngarit. Pak Syuro hadirin Pak Hadro tekan menerjo, kalau kesan datang para wali wali murid kaitan, kulo buktikan, kulo anak kulo sementara kali, ikut sedoyo teng madrasah tidak iya. Sing barep saat niki teng aliyah kelas kali teng silir man wang sulir teng bodohnya bayi jakari sing saat niki kelas kali ini teng MI pada waktu niku ceritani guru nih ngapunten Mbak Huda ceritani guru nih lulus dari MI kalau mau masuk lembaga yang kaporit kepala nopo aku mau kaporit loh. Jadi sekolah-sekolah favorit itu loh. Pokoknya masuk sekolah favorit itu buat urusan tes. Langsung masuk dan ini. Tapi nek kulo ya sepenak mawon. Sekolah itu tetep enaknya kok ado-ado. Lho ngono. Jadi bapake gak isa anaknya karena batu salam yo sekolah iki bapake ngono. Nek kulo sekarang ini masuk teng MB waktu niku ada sebagian mau masuk yang lain nih. Kulo jawab enak. Pesannya teng MB mawon. Dan kok alasannya Pak Hasan? Ya alasannya cedek, MI dan cedek pulang. Masalahnya anu lho Bu, cah MI ini Bu, nah, jangan buatan percaya, jangan proses lewat anak butuh dijodohkan. Minimal bocah-bocah ini kita jadi apa? Tungannya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tungannya boleh lho. Paham. Tungannya bismika Allahumma ahya wa bismika wa'mu, tungannya artinya pun lho. Arab tidur. Alhamdulillah ini ayana pada ma'amatana wa ilain nusyur dengan ya pondok. Apa kabeh ini CMI? Nek jenengan kula mboten kok ngenyek. Orang ngenyek. Oh bapak-bapak yen ndak apa lo paling kula baca mari go salin yo. Allah wa jani na syaitan wa jani bi syaitan maro jakana. Iku kur wita. Liyane gak apal. Lha niki nek mboten teng MI gak ono donga-donga sing koyo ngene iki. Allahumma ini auzubika minal khubusi wal khaba'is arepe teng gedhe arepe ning WC keluar dari WC alhamdulillah ni ada ta'ala Allah lho niki kabeh niku donga-donga niku dilangno lha nek wis koyo ngeten tugas kula panjenengan kabeh niki bukan tugas kapsek bukan tugas guru bukan tugas komite tapi tugas semua lapasan yang berbangsa dan bernegara khususnya orang Islam ayo madrasah ibtidaiyah kita hidupkan bersama dengan apa nek saiki lulus 37 besok untuk masuk diusahakan minimal sama seperti kelulusan sekarang ada 37 syukur badhe ada 40 cuma ngapunten Mbah Yai PR ini Bu saiki anake wong gak niku sithik-sithik wong saiki anake loro telu dadi nek lulus pindho yo teh lan sing anak loro mulai besok. Jadi kalau misalnya yang ini jenengan ini lo masuk pulau ngoten lo. Dan ini buatan mana? Nek pembangunan wis sak meter megah, pengaturan UAB itu aturan-aturan wis disiplin, mungkin disiplin waktu ataupun yang lain. Ini ayo betul-betul kita upayakan. Pak Syuro hadirin Pak Hadro yang gitu yo. Terus masuk pulau yang terbagi bukan kok masuk pulau menekankan sekali lagi kami tidak diskriminatif dengan lembaga-lembaga yang umum tapi tolong MI jangan diskriminatif MI ojo mbok pinggirno MI ojo mbok nye urusan MI akeh sing dadi tentara Allahumma amin. Kalau kula ngomong babar ngeten iki timbul ini dadi rasa emosional itu dukun nggih. Pokok ibu nih ngeten. Nek erek sekolah-sekolah agama Islam teng mriku tuntutan kula panjenengan sejauh mana kira tuntinia di dalam hati. Nek kira tuntinia sentimen untuk agama Islam ke depan. Nek kula njenengan jangan sampai terhanyut dengan sesuatu hal yang tidak berguna. Maksudnya yang nopo? Nek ana wong ngomong sekolah ora usah kudu NI, sekolah liyane dan lain sebagainya. Tolong kita semua punya tanggung jawab masing-masing. Kita perjelaskan dengan mereka, kita perdengarkan, kita buktikan bahwasanya anak-anak siswa dan siswi untuk MI bukan tahu.
khairun khairat, insya Allah akan lebih bermanfaat untuk hari yang akan datang. Amin Allahumma, amin Allahumma. Oh ini gak usah ragu, gak usah aman. Mulai besok TKTK seperempat, TKTK yang cedek-cedek, kirim mawon untuk MP. Tenang. Lagi pula yang MP ini saya paling tenang nunggu bu. Wah mati aku. Gitu nih. Harus jenengan total yang orang percaya. Jenengan kelas 6 ini paling bertak ibu rawa di situ kali Pak Kades. Belajar periyonya aku ngecek omah tok dulu. Ngecek omah dulu. Lu pun tak ingin rumah yang ada telung ratus, tangan itu saya buah. Kadang lu sih ngecek rumah, padahal kadang ini gak kosong. Tapi yang sebutnya ngecek rumah. Tapi artinya riyoyo, lu rumah. Yang terakhir, ini terakhir. Ngapunten Pak Kemsek, tapi mau setengah siji nih. Nah, kontrakan kontrakan, ini masuk request ke jalan ini. Yang terakhir, tolong jangan diragukan kembali. Nek panjenengan mungkin secara apa nih? Universal umumnya niku diwakilan kan Gerajut Tirmiyati niki wau bahwasanya perwakilan paling murid. Nek beliau nyampaun maaf jika ada beberapa hal kepada dewan guru. Nek kula niki dewan guru tidak ada yang perlu dimaafkan. Dewan guru tidak ada yang perlu dimaafkan karena apa? Beliau tidak pernah salah. Guru niku mboten salah sampai saya dengarkan ngomong anak Abdurrahman Alamani walau Arfan. Saya dengar ini berkata, aku ini kawulannya karena wong sing mulang walaupun satu huruf. Padahal anak panjenengan teng mriki mulai kelas 1 sampai kelas 6 berapa kalimat, berapa materi, berapa pengetahuan yang sudah dikantongi anak didik panjenengan. Tapi alhamdulillah guru tidak pernah menuntut. Bahkan terkadang-kadang guru MI cuma ngelus dodok bu. Napa oh, nek iya yo berdiri mati tok karo murid-muride biyen. Eh kurang ajar pengen mobil api. Tangir. Iya. Murid-murid biyen sing diulang nang MI sing ora ngerti huruf, sing gak ngerti kalimat, paling dadi seorang miliarder, gak ngerti nek jadi gurune. Upama ditakoni wong, gak ngajar ngono. Oh iya yo. Dia kan guruku lho biyen. Hati-hati mbok ya, Le. Kowe aja pernah pisang-pisang ngomong nek biyen kae guruku. Dosa kowe. Guru tetap guru, mulai A sampai C guru tetap guru. Aja bisa ten ngomongin biyen dadi gurumu. Nyuwun sewu. Tapi kula boten guru mulane kula ngomong ngaten iki. Jadi tolong, guru tidak ada yang perlu dimaafkan karena beliau tidak pernah salah. Jadi tolong jenengan sedaya nek dadi anak didik teng mriki, aja gampang rasani guru. Nek ana perkara sing sekirane jenengan janggal pun diajangkal lewat HP ini ku mau, tapi kira-kira jenengan sebagian kita yang sing ngerti Android lho kaya. Terus ngomong mawon karo Mbak Iman, ngoten bacaan Mbak Iman. Anu Mbak, ini ngoten. Anu Mbak, ini isu kok ora krungu bacaan Asmaul Husna. Anu Mbak, ini isu kok ora krungu bacaan Aqidatul Awal. Anu Mbak, iki ora upamane jenengan lapor ku mawon. Dan tertolong saestu aja nyalahno guru, tenan aja nyalahno guru. Guru niki susahane mulai pagi, siang sampai sore, sampai malam bahkan mikirno anak didik panjenengan iki supaya lulus kabeh, supaya dinilai kabeh, bukan hanya jargon semata jadi anak yang berguna bangsa dan agama, tapi ayo kita buktikan bersama bagaimana setelah lulus dari Miftahul Khairat untuk jenjang yang lebih jauh lagi, untuk kedepannya jangan sampai pondasi agama terlupakan. Jadi cara kula Bunteni Pak Ades, aku yang mau balik tenan ini. Jadi ramen tolong. Pun, ini kemauan dia buat terakhir ni. Estu pun butuh cara nak tambah malih. Kebetulan Pak Kemsek, ini Pak Ades mau telefon. I, dimaklumi, ini acaranya acara siswa. Tadi kulon jangan dimaklumi, orang sangat resah. Jangan ya, cara sampai seluruh orang usah acaranya siswa. Wah, di mau mulai tua ini malut mawon mulai. Bar mulai dicabisi loh, suwatir. Mulu rasa angel-angel. Ya tu ya. Sampai nang budal wong loro kok mesti tok. Lah wong sitok ya wong sitok ae nang ngono ya wong sitok ae mosok kok bebel. Oh si pas e jatahe. Pun niku kang kula aturaken dhateng panjenengan mboten payiki nek panjang lebar dan waktu sudah semakin merambat di waktu dhuwur pun setengah satu lebih. Yang jelas sekali lagi anak-anak dari Mutawur Khairat jangan patah semangat. Langkah sampean, langkahmu semua bukan cukup hari ini.
Langkahmu semua berkunjungan hari ini, tapi kedepannya banyak tantangan yang harus kalian hadapi. Iman dan takwa dipersiapkan, ilmu teknologi dipelajari. Karena apa? Ilmu agama bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu akademik itu juga penting. Ini sama-sama antara penerang dan penuntun. Tolong anak siswa-siswa, siswa-siswi KP dari Mutakur Bayrot, jangan patah semangat. Kalau memang kalian tidak tinggal di pesantren, pengajian Al-Quran harus betul-betul kalian kedepankan. Karena apa? Kajian-kajian daripada Al-Quran ini bisa merubah sesuatu hal yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya menjadi orang lupa menjadi orang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul qawliyana billahi taufiq wal hidayah ihdinash shirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.